things difficult. Help me help. Halo guys, ketemu lagi barengan Bang Satya ya guys. Dan sebelum kalian nonton video ini, silakan kalian like, subscribe, dan share. Dan yang pasti silakan untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, di sini Bang Satya bakalan share. Ini adalah share map lagi. Ini adalah map bikinan Bang Satya. Kali ini Bang Satya share map tema Sakura ya guys. Oke, tapi sebelum kita ke map Sakuranya, Bang Satya bakalan kasih informasi dulu buat kalian. Oke, jadi kemarin Bang Satya mengadakan giveaway dan alhamdulillah lancar ya guys. Tapi ya ada beberapa sedikit problem. Itu ada beberapa yang kalian cantumkan nomor WA-nya tidak bisa muncul, dan ada juga yang tidak work mungkin karena pemasangannya ya guys. Jadi mohon dimaklumi ya guys, karena banyak sekali kemarin yang ikutan ya guys. Oke, di sini bakalan Bang Satya kasih tunjuk. Ini adalah beberapa yang Bang Satya kirim ke kalian. Jadi lumayan pusing juga ya guys, karena Bang Satya harus kirim satu persatu. Ini jadi kemarin yang ikutan itu ada sekitar lebih dari 100 sebenarnya guys. Cuman yang beberapa itu ada yang tidak sesuai peraturan dan juga tidak sesuai dengan waktu ya guys. Jadi mungkin Bang Satya bakalan bikin giveaway lagi kecil-kecilan di subscriber ke 2000 ya guys. Jadi silahkan kalian yang belum kebagian, silahkan kalian ikut di situ, dan jangan sampai terlewatkan ya guys yang pasti ya guys, karena nanti kalau terlewatkan ya bukan salah Bang Satya ya guys, karena Bang Satya nanti bakalan bikin peraturan lagi sama kayak seperti yang ini. Jadi ini adalah beberapa, banyak sekali ya guys, jadi lumayan pusing lah Bang Satya. Oke, jadi silahkan kalian ikuti yang periode kedua ya guys, silahkan kalian ikuti, jangan sampai terlewatkan pokoknya. Oke, kita langsung saja ke pemasangan mapnya ya guys. Oke, ini Bang Satya bakalan clear dulu. Oke, yang pertama kalian harus punya atau kalian harus download adalah ini ya guys. Ini adalah ZR Silver, silahkan kalian download di deskripsi atau kalian bisa download di Play Store guys. Silahkan kalian download di mana saja, yang penting aplikasinya sama ya guys. Bang Satya merekomendasikan pakai ini. Oke, kita buka. Untuk scriptnya silahkan download juga di deskripsi. Bang Satya sudah taruh link di situ. Buat kalian yang bingung cara downloadnya, ada tutorial downloadnya ya guys. Buat kalian yang masih baru di channel Bang Satya, wajib nonton tutorial untuk downloadnya biar tidak bingung ya guys. Kalau nanti kalian sudah bisa satu, bakalan kalian bisa semuanya. Oke, jadi di sini bakalan Bang Satya contohkan satu ya guys. Kita pakai yang drone view dan kalian ekstrak di sini ya guys. Oke, di sini ada passwordnya, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai biar kalian tidak bertanya-tanya passwordnya apa ya guys. Jadi passwordnya nanti muncul di video, kalian tidak boleh skip-skip. Hargai Bang Satya dengan cara kalian menonton video ini sampai selesai ya guys. Oke, dan setelah kalian selesai untuk ekstraknya, kalian buka ya guys. Kalian buka, ini adalah mapnya, kalian tekan nama, kemudian kalian salin, kalian ke memori perangkat, kemudian kalian ke Android, terus kalian cari data ya guys, dan cari com.mobile.legend. Oke, ini kemudian ke file, kemudian ke Dragons 2017, kemudian ke aset, selalu kalian cari scans. Oke, scans, masuk lagi ke Android, dan kalian pastikan di sini atau kalian tempel. Jangan sampai lupa kalian checklist, lakukan ke semua file, kemudian ganti. Oke, sangat mudah sekali ya guys cara pemasangannya. Langsung kita masuk ke Mobile Legends-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel Bang Satya, silahkan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, dan biar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari Bang Satya. Dan Bang Satya bakalan sering-sering mengadakan giveaway kecil-kecilan ya guys. Mungkin Bang Satya belum bisa ngasih sesuatu yang berharga buat kalian, ya sekedar itu ucapan terima kasih buat Bang Satya dari Bang Satya buat kalian. Jadi jangan lupa ikutan giveaway-nya ya guys. Oke, kita sudah masuk ke Mobile Legends-nya.
Dan yang wajib kalian harus setting adalah mapnya ya guys. Oke, mapnya kalian wajib setting di HD atau map ini ya, map yang baru Imperial Century, kita konfirmasi. Dan kalian misalkan grafiknya silahkan kalian pilih sesuka hati ya guys, atau sesuai kemampuan HP kalian, smooth, medium atau tinggi. Di sini mapnya work di semua grafik ya guys, tapi yang pasti silahkan kalian pakai yang Imperial. Oke, Bang Setia bakalan coba Fanny karena Bang Setia pengen sekali bisa pakai hero Fanny ini, tapi ya masih nop ya guys. Bang Setia Fanny-nya Fanny darat. Dan ini dia ya guys, ini adalah mapnya. Bang Satya menggunakan drone view ya guys. Jadi di sini kalau kalian misalkan kepengen lebih tinggi, kalian bisa setting di sini ya guys. Oke, ini lebih tinggi. Jadi ada settingannya, silahkan kalian sesuka hati ya guys. Dan ini dia mapnya, map Sakura untuk Imperial ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kita bakalan berkeliling-keliling dulu. Ini semuanya Sakura ya guys. Oke, bakalan naikin level max dulu biar bisa bergelantungan ya guys. Oke, ini Bang Setia rendahkan aja. Jadi di sini di midnya Bang Setia nggak kasih logo ya guys, jadi biar tidak mengganggu, tapi ya tetap keren ya guys. Oke, di sini semak-semaknya bisa kalian lihat semuanya Sakura ya guys, dan banyak rontokan-rontokannya. Oke, Bang Satya nitip logonya di sini saja ya guys. Jadi kalau misalkan ada yang reupload pakai map seperti ini, atau mungkin ada yang edit ya guys, edit-edit mapnya nya Bang Satya, ya Bang Satya pasti tahu ya guys, bikinan Bang Satya itu nggak mungkin sama dengan bikinan yang edit-edit itu ya guys. Oke, dan Bang Satya nggak bisa pakai Fanny ya maklum guys, ini masih belajar. Jadi Bang Satya pengen sekali pakai hero ini, cuman nggak bisa-bisa guys, dari dulu sampai sekarang ya nggak pernah bisa pakai Fanny, yang pasti selalu Fanny darat. Aduh. Ya kalau misalkan Bang Satya ini bisa pro pakai Fanny, bakalan Bang Satya streaming ya guys pakai hero ini. Tapi pasti nop, susah buat killnya ya guys. Tuh, miss guys kabelnya guys. Entah guys ini kenapa Bang Satya itu nop pakai hero ini. Ini memang tangannya nggak mahir guys. Oke, keren sekali ya guys. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini semuanya Sakura. Dan kalian juga bisa lihat di sana hutan-hutannya ungu-ungu pink. Ini kali ini Bang Satya bikin map yang versi cerah ya guys. Mungkin next video bakalan Bang Satya bikin map-map yang agak-agak gelap ya guys, karena belum ada untuk map yang baru ini, karena ini masih baru ya guys. Jadi Bang Satya juga masih explore, masih pelajari ini map yang baru ini, karena beda part ya guys, partisinya beda, tidak sama dengan map-map yang sebelumnya. Jadi ya makin keren wah ya guys. Oke ya guys, mungkin segini dulu video Bang Satya ya guys. Nanti durasinya kepanjangan lagi.
Dan yang pasti jangan sampai kalian ketinggalan video-video Bang Satya selanjutnya ya guys, karena next video Bang Satya masih bakalan update yang keren-keren lagi. Ditunggu saja ya guys pokoknya ya guys. Dan jangan kalian jangan sampai gagal fokus karena lihat analognya Bang Satya. Karena ini mantannya Bang Satya ya guys. Jadi kalian nggak boleh gagal fokus, fokus terus ya guys cari passwordnya. Oke. Sampai jumpa di video Bang Satya selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Bang Satya, silahkan subscribe ya guys, biar kalian nanti tahu video updatean terbaru dari Bang Satya. Dan Bang Satya ngadain giveaway lagi di periode 2 ya guys. Jadi nanti di subscriber Bang Satya yang ke 2000, Bang Satya bakalan giveaway lagi kecil-kecilan ya guys, kayak kemarin. Ya ditunggu saja pokoknya ya guys, dan jangan sampai kelewatan. Oke, Bang Satya pamit dulu dan bye-bye.